Wanita ini putar balik fakta tentang Palestina. Tanggal 7 Oktober adalah peristiwa ketika kelompok, kalau saya nggak sebut kelompok teroris, saya akan sebutnya kelompok militan, yang masuk ke rumah-rumah warga sipil. Saat ini Israel dan Gaza, Israel dan Hamas yang menguasai Gaza tidak sedang berkonflik. Tidak sedang ada peristiwa sebelumnya, gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba mereka, para militan ini, para teroris ini masuk ke rumah-rumah warga sipil. Ada 1.300 orang tewas, termasuk warga negara asing. Dan ada 150 yang disandra. Anda bilang tidak ada konflik sebelumnya kemudian diserang. Tapi penyerangan ke masjid masih tahun ini juga kita ingat. Okay. Penyerangan ke masjid Al-Aqsa, bagaimana orang sedang sholat ditembaki segala macam. Bagaimana dengan itu? Itu juga hal yang sama bukan? Itu juga hal yang sama bukan?